Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa banatina wa dzurriyyatina ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat waftah lana abwaab rahmatik wa adkhilna biha bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum pemirsa, saat ini jamaah PT USI Zatur baru saja melangsungkan sholat sunat ihram dan sebentar lagi akan mengambil miqat di perkampungan Jiranah. Yang menurut sebagian para ulama, Jiranah ini adalah perkampungan yang terafdal untuk berumrah bagi penduduk kota Mekah atau bagi jamaah haji, jamaah umrah yang sedang berada di Mekah atau Musyarafah. Jiranah, mau tahu pemirsa, Jiranah ini satu perkampungan yang terletak 24 kilo dari kota Mekah. Di sini dahulu Rasulullah telah bermalam selama 15 hari, Masya Allah. Dan ini perkampungan Jiranah terletak antara kota Mekah dan kota Taif. Begitu Rasulullah SAW bertepatan dengan tanggal atau tanggal 16 Dzulkaidah. Dan pada saat itu, saat Nabi kita penaklukan kota Mekah pada tahun ke-9 Hijriah, baginda Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan seluruh orang-orang Jazirah Arabia ini tunduk patuh kepada agama Islam, kecuali orang-orang Taif, yaitu suku Hunain yang bermukim di Taif, yang tidak begitu jauh dari Jiranah ini. Nah, mereka itu malah menentang dan mengajak berperang dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita mengambil keputusan membawa 10.000 tentara dari para sahabat yang siap berperang dibawa menuju Taif, perkampungan Taif, dan suku Hunain itu sudah menghadang dengan berbagai macam alat persenjataan. Maka terjadilah peperangan yang mana banyak para sahabat Nabi kita yang syuhada, yang jatuh syahid dalam peperangan ini. Namun apa yang terjadi, babak pertama Nabi kita hampir kalah. Para sahabat yang dipimpin Nabi, karena Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah, janganlah kamu merasa ujub, itu dalam Al-Quran Al-Karim, dengan banyaknya jumlah pasukan. Karena saat itu di antara pengikut yang baru-baru masuk Islam ini, mereka bangga, seakan-akan mereka berhak menguasai Taif. Namun Allah tidak suka dengan sifat kebanggaan itu, sehingga kaum muslimin hampir terkalahkan dalam peperangan Hunain ini. Namun babak kedua, Rasulullah SAW maju dengan para sahabat yang sudah luar biasa, itu siap berperang, berhasil dimenangkan dengan inayah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mendapat harta ganimah dengan para sahabat begitu banyak melimpah, berupa emas, perak, dan harta dan kekayaan didapatkan dari hasil peperangan menghadapi orang-orang Taif, yaitu dari suku Hunain. Kemudian di antara sahabat-sahabat Nabi itu berhasil yakni menaklukkan kota Taif, dan sebagian daripada tentara pasukan perang itu berhasil dibawa ke Jiranah ini sebagai tawanan. Datanglah tokoh-tokoh Jiranah ke tempat yang mulia ini menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Apakah kalian sayang anak, sayang istri, sayang suami, atau sayang harta?" Kata mereka, "Kami sayang suami, sayang anak, sayang istri." Kalau begitu, sabda Nabi, kalian bisa menebusnya dengan tebusan yang sudah disepakati. Maka berlimpah ruah emas, perak, dan harta di Jiranah ini Rasul sebagai harta ganimah. Kemudian Rasulullah membagi-bagikan seluruh harta peperangan itu kepada para sahabat. Namun satu hal yang membuat sahabat ini, beberapa orang yang merasa cemburu, yaitu sahabat-sahabat dari golongan muhajirin yang baru memeluk agama Islam, mereka itu mendapat bagian yang lebih banyak. Yang lebih banyak, pemirsa. Lalu ada di antara kaum Ansar ini yang berkata, sahabat Ansar ini, "Apa begitu ya Rasulullah, kenapa Rasulullah mengasih mereka banyak harta ganimah sedangkan kita selalu menyertai Nabi dengan setia?" Terdengar ke telinga Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Apakah kalian senang harta atau cinta diriku?
Jika kalian cinta harta, aku berikan harta itu dengan banyak kepada kalian orang-orang Ansar, dan aku akan ke Mekah tinggal. Apabila kalian sayang aku, aku akan kembali ke Madinah. Maka berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, kami sayang dirimu ketimbang harta dunia ini. Dan Rasulullah bersabda, siapakah yang bisa berlaku adil kalau bukan Nabi dan Rasul? Nah, kenapa mereka tidak paham? Karena memang orang-orang Ansar ini banyak sekali yang baru menjadi mu'alaf, yang baru masuk Islam, sehingga perlu bantuan-bantuan itu. Nah, disinilah Rasulullah SAW menjatuhkan niat untuk berumrah. Kita juga bisa mengikuti bagian daripada sunnah Rasul di tempat perkampungan Jirana yang teramat mulia ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya Al-Qur'an yang berbunyi, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memintal benang kemudian diuraikan dari pintalan yang sudah kuat. Hendaklah kalian jangan bersumpah dengan sumpah yang palsu untuk sesuatu perkara dan kejadian. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah kita diberkati oleh Allah, insya Allah makbul segala hajat. Taqabbalallahu minkum.